Pelan-pelan dam. Di sini ada orang yang suka nyuruntul nih kayak gini nih. Aduh, ya bro, ya salam. Aduh. Begitulah kalau orang yang selalu melanggar peraturan itu seruntul kayak tadi motor ya gitu. Ya, Pak. Nah, ini nih. Seperti ini nih. Iya, yeah. Ngelawan angkot. Angkot dilawan loh. Angkot dilawan gak bisa loh bro. Aduh, hati-hati loh angkot itu. Ya begitulah kalau angkot, jangan melawan angkot lah pokoknya. Aduh, ayo terus awas. Gue paling mas tuh kan, kanan langsung ke kiri kan ada. Aduh, langsung ke kanan lagi dah ada. Biasanya gitu kalau angkot. Kok sepi ya? Biasanya tuh banyak yang jalan-jalan sore jam segini tuh. Tapi jam segini masih aja sepi. Anjay. Waduh. Apa sih Jakarta itu sekarang? Enggak se wow dulu gitu ya. Sekarang Jakarta udah ditakutin sama orang-orang kampung. Kenapa? Ini gara-gara ada si corona ini nih. Jadi pada takut orang itu. Takut. Noh, ada polisi lagi. Ngapain polisi itu sendiri ya? Wah, beli buah. Polisinya beli buah aja. Beli buah. Hati-hati. Jadi Jakarta itu sekarang itu udah ditakutin oleh orang kampung. Set, banyak amat tuh orang berempat naik motor. Jadi warga kampung itu ya dari daerah itu, bukan kampung ya, daerah-daerah itu jadi agak takut ke Jakarta karena ini nih si corona ini makin merajalela. Jadi gitu ya. Tapi ya ada sebagian yang nekat juga sih. Bukan nekat ya, ya udah jadi karyawan gitu ya di kota. Ya semoga cepat berlalu lah. Gue pengen kayak dulu lagi kali ya. Seru kali ya kayak dulu ya. Kalau gue dari dulu ngeplok gitu ya enak ya. Seru gitu kan. Gak kayak gini gitu kan. Sepi anjay. Gue juga pengen bisa bikin konten dede-dede gemas gitu kan. Di taman apa di mana gitu kan ya. Enak ya sih. Sekarang mau agak susah. Di stasiun apa di sini, kayak di stasiun di sini. Kemana sih Pak? Lawan arah yang nggak tak jelas, jauh-jauh banget ke situ. Hey, alon-alon bro. Alon, merah. Kalau nggak merah mah nggak apa-apa. Mau kesini ah. Tadi ini gue nggak niat ngeplok sih ini. Ini sekalian aja sih. Pung-pung baterai gue udah penuh. Ini kamera gue. Jadi ya sekalian aja gitu. Tadi agak malas gue ini sebenarnya. Ini juga ada perlu temen. Bukan temen sih.
ya buat besok persiapan biasa kayak minggu kemarin, dadak mulu anjay, dadak lagi ngedadak lagi kayak apa gitu, kayak tahu bulat. Padahal bukan gue yang tugas gitu. Tetap aja gue yang di WA. Woi woi woi. Ayo bang, ayo bang, ayo bang, ayo bang, ayo. Alon-alon banget ya. Padahal bukan gue yang tugas tuh sebenarnya. Tetap gue aja yang di WA. Udah ini biasa kalau orang udah enak sama seseorang gitu, ibaratnya udah enak diajak kerja gitu. Ini jadi santai gitu. Bawa kambing, buset banyak amat kambingnya ya, bawa kambing jadi. Nah begitu kalau orang udah nyaman mah, nyaman bekerja ya, bukan nyaman pacaran. Kalau nyaman pacaran mah beda lagi urusannya itu. Set bawa kambing, banyak banget kambing sini. Set. Mana lagi nih gue ya, aduh bingung, udah bosan gue ngevlog, bikin konten apa sih yang bener-bener wow gitu? Gak ada yang membuat gue wow. Banyak cewek-cewek di sini unyu-unyu, Andre. Ya. Manggil ya, itu bajunya samaan ya. Set nu kambing, semua di kanan-kanan kambing sekarang, kambing mulu. Kira-kira cowok gua mah Andre. Cewek pakai ini bajunya kayak cowok bajunya, pakai baju lepis, jaket buat lepis, jaket lepis bukan baju. Ini bawa kucing nih biasanya. Ini apa ya? Bikin, mau bikin taman kayak ini. Ya elah bro, gue kan mau ke situ. Ya yeah. Ciwi-ciwi cuy. Mamanya ya kan. Cuy. Ya. Gue gak berani sumpah. Padahal dia cantik deh cewek ini. Gak berani gue. Cantik sih cewek ini. Bulan. Dia kemana ya? Saya kasih. Tadu.